Oke, bro, brother, and sis, kembali lagi di Dead High Season 14, bro. Kali ini kita akan memasuki floor 161 sampai 170. Oke, seperti biasa, gue berurutan, gak akan loncat-loncat. Jadi simak video floor by floornya, oke? Seperti biasa, gue ngingetin lagi, like dulu patungnya sebelum masuk, biar kita dapat hadiahnya atau ada buffnya kalau ada itu juga ya. Yuk langsung aja brother, buffnya jangan lupa. Ini habis CTC jadi buffnya seperti ini guys, kehabisan sih nggak apa-apa ya. Kita pakai yang lari aja. 161 ya. To the spider nest. Nah, udah kayak nama federal operation ya coy. Nah, ya, bro, oh iya laba-laba lagi brother. Laba-laba lagi brother nih kita nih. Ini mau mengecil atau enggak? Kalau enggak mau ngekill pakai drone nih brother ya. Tuh apa gini aja bro. Ngumpet nih bro. Ngumpet bro. Bisa naik lagi ke sini cuy. Bisa naik lagi ya. Lihat situ boleh. Di sana berarti kita ke sini cuy. Trot. Oh, damage masih tinggi guys. Tapi untuk kalian yang damage-nya masih masuk di sini aja so. Laba-labanya tembak-tembakin atau pancing pakai itu so. Baru kita bisa open generator di sebelah sini ya, brother. Udah ada resistor. Tuh, kayak gitu, bro. Gitu aja lah. Simpel kita mah gini aja mainnya, bro ya. Di situ ada laba-laba jadi kita sini, cuy. Wih, deket banget ternyata, kirain jauh cuy, sorry ya. Jangan diikutin yang itu sob. Yang itu jangan diikutin, kita kill aja dulu dari atas. Tadi kan dari atas nih. Kill aja coy. Open. Baru kita bebas coy. Ya. Yeah. Oke, lanjut ke 162 guys. Simak videonya floor by floor. Nih apa ini? Ada yang tertinggal ya? 1 2 apa? Oh, sorry. Harus nge-kill berarti yang pertama itu harus di-kill brotherku. Duh, sorry banget ya gua. Aduh. Lupa brother. Jadi yang pertama itu kalian harus di-kill ya. Yang di sini maksudnya ya. Jadi aja balik lagi karena kesalahan ya, lupa lagi brother floornya. Nih 5 itu ya. Nah, baru selesai. Jadi yang di koridor itu harus di kill. Lupa gua coy. Yang salahnya jangan diikutin, yang benernya ikutin aja brother ya. Oke, karena gua di sini bukan floor, cuma ngasih tahu aja sesuai dengan pengalaman gua coy. 162 brother face the spider. Fang kayak gitu ya. First spider fang. Sini coy, langsung coy. Lempar aja nih coy. Ini agak ngelag bro dari sore nih bro, nggak tahu kenapa nih. Nah kalau ini bisa nih bro diajak keluar nih. Diajak keluar bisa nih mereka nih. Terus tutup ya gitu, itu contoh bro ya, itu contoh ajak dulu keluar mereka terus buka, itu cuman sekedar contoh coy. Oke lanjut lagi coy, di generator kedua ini di atas hati-hati brother ya, ini yang hijau terutama sama yang merah meledak, yang hijau nembak. Kalau udah kesini mereka nggak ngikutin kesini cuy. Jadi kalian harus naik ke lemari itu ya, biar nggak diikutin cuy. Tunggu mereka turun baru kalian buka generator itu. Ya gitu ya. Kita ke ruang diskusi, anjir ruang diskusi cuy.
yang isolasi cuy. Boleh kalian pancing pakai drone, pakai turret boleh bro. Enaknya pakai apa? Terserah. Kalau pakai turret gitu ya, tuh mereka biarkan ke sana aja. Kalau turret kalian gampang matinya, gampang hancurnya, pakai drone aja coy. Seperti itu coy ya, 162 mah. Langsung aja bro, nggak perlu berlama-lama di 163 brother. Rhapsody of Spider, anjir anjir. Rhapsody of Spider katanya cuy namanya bro. Second floor. Kalian bakar-bakar aja mereka. Boleh dari bawah coy. Brutal aja mainnya, brutal. Di bawah gini mundur, sambil mundur coy. Nembak sambil mundur, nggak akan kena coy. Ya oke, okay. Nggak akan kena, dijamin nggak akan kena, jamin. Nembak sambil mundur gitu ya, tarik aja coy, nggak usah takut sama laba-laba seperti itu coy ya. Gitu, yang ini pun kalau kalian pengen kill, kill aja. Strut, yang hijau yang berbahaya. Terus yang ini pun dari bawah tarik aja bro ke belakang. Nah, gitu ya, tarik sampai sini. Baru kalau udah sampai sini, kalau kalian damage-nya pas-pasan, di sini mati mereka semua. Nah pasti sini mereka mati semua. Oke. Okay. Terus yang itu cuy, yang ini sama, bakar aja brother. Tarik sambil mundur ya, nembak sambil mundur. Apalagi kan sekarang core-nya bagus tuh, firewall. Bakar gitu. Gak apa-apa, ini mau nggak mau dura kalian pasti kena coy, karena laba-laba itu paling ngeselin cuy ya. 164 ya brother ya. Surviving spider. Terus di sini ya biasa naik lagi aja, pancing kayak itu boleh brother. Ngumpet di sini tuh. Ngumpet terus naik. Nah, kalau ketembak tembak dulu yang hijaunya. Kalau ketembak pokoknya lari, kalau ketembak lari coy. Atau mau gaya tadi kayak floor pertama boleh coy. Boleh. Boleh juga pakai ini brother, pakai drone. Ya drone boleh. Jadon boleh brother. Sini lepasin, terus masukin drone nya ke tas. Hilang ya drone nya ya. Nih kalau kalian bisa lihat kursor gue, gitu ya brother. Terus kesini, terus naik, putar lagi tuh. Mereka pada turun. Open aja cuy. Kalau nggak diserang, open aja. Kalau diserang ya kalian kill dulu lebanya dari atas coy. 165 ya sekarang ini di situ Spider King. Bro langsung bro ya, 165 brother. Ingat di sini bosnya mutasi. Kalian harus pakai api di sini untuk melawannya. Oke. Okay. Kita bug di sini boleh. Nah ya udah ya gitu doang. Oke lihat ya, pakai core api ya coy ya. Burn. Oh gitu ya bro. Bug aja lah di tiang bro. Malah balik lagi anjir. 166 166 ya, rapid power. Nah ini dia rapid power ya bro. Wih, udah ketemu spider lagi brother. Udah ketemu di atas ya, gua jatuh barusan. Udah ketemu lagi aja itu. Udah ketemu spider lagi aja nih. Padahal kan baru aja kemarin spider.
Ini caranya, bentar, di bawah dua ada ini. Ini kalian boleh tembak dulu sampai mati, boleh. Boleh. Kalau kalian nggak punya damage, pancing dulu pakai itu yang di sebelah sini, cuy. Kalau kalian nggak punya damage ya. Tapi kalau punya damage mah ya kill aja dulu, guys. Terus yang ini tuh nggak ada yang ngikutin kalau lewat tengah ya, cuy. Terus yang ini langsung lewat sini, cuy. Hiraukan, hiraukan laba-laba yang sebelah sini, udah nggak apa-apa. Nggak ada yang lihat juga. Abis itu ini terobos aja lah, bos. Tuh, terobos aja lah. Tuh, udah. Udah ya. Tanpa ngekill ya, brother ya. Udah ya. 167, brother. Sweep away. Destroy all infected broods. Oke. Ini untuk yang nggak punya damage sama sekali atau butuh dua kali reload untuk meninggoikan si laba-laba tuh di sini aja, brother. Misalkan lo tembak-tembakan sampai dua kali reload ya, di sini aja, coy. Cari aman, save dura. Boleh nembak di sini, boleh. Boleh nembak dari sini, boleh. Boleh juga di sini, cuy. Boleh di sini nembak, nah boleh. Terus yang sebelah sini dulu ya, ini aturannya seperti ini, cuy. Nah, terus tembak yang ini sama yang ini, terus lempar turret, lempar turret seperti itu, lewatin, hindarin ya, abaikan, ignore. Terus yang ini, yang tengah itu nanti habis itu kita lari ke sini, ke atas sini ya. Ini untuk kalian yang benar-benar nggak ada damage ya, cuy. Di sini boleh, kalau masih ada damage di sini ya di sini aja, brother, tembaknya ya. Tapi kalau nggak ada damage, lebih dekat lagi dengan cara di sini, cuy. Nah, di sini lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Nah, di sini aja nembak trot tuh. Lalu yang itu sekarang kita ke sini, cuy. Biarkan helm kuning, biarkan, biarkan, biarkan. Jangan takut, jangan takut. Ini pancing dulu zombie-zombie ini. Nah, di situ kita ke sini, cuy. Ini ya di atas buku ya, di atas buku yang tingginya ya, ini tuh biar mereka nggak ngejar kalian. Oh, ngejar satu nih, kurang ini, kurang sini, kurang sini. Nah. Oh, masih ya. Biasanya nggak ngejar nih, sob. Masih oke, okay. Kita gini dulu aja, coy. Kita gini dulu aja, nggak apa. Pokoknya di atas meja aja, coy. Baru tembak, oke, okay, terus kesini boleh, cuy, boleh ya. Sini kan di sana ada helm putih tuh, yang damage-nya tinggi, helm putih tuh. Di sini aja nembaknya, cuy. Tipis-tipis, tengok dikit-dikit, cuy. Tengok-tengok tuh. Tengok. Cerot, 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 tuh udah. Terus 167 seperti itu, cuy ya. Terus di 168 pursuit. Oke, 68 itu berarti generator. Lihat aja, generatornya di sini, lempar. Bukan lempar sih, yang ini beda nih. Pokoknya yang laba-labanya matiin dulu. Kalian boleh barbar di sini, di atas sini aja barbar satu-satu, boleh ya. Kalau kalian masih ada damage satu-satu. Kalau nggak ada damage, pancing keluar, tutup kunci dari dalam ya, coy. Seperti biasa, kunci dari dalam. Kalau yang pengen tahu caranya, kalian bisa lihat video-video yang sejenis. Dia keluar berapa gitu, bapak gua. Kuncinya dari dalam, dari situ ya. Jadi si zombie yang dari sini pancing dulu keluar sini, baru kalian masuk lagi ke dalam lewat pintu sebelah dan kunci pintunya dua-duanya. Kunci aja, ini nyalain generator. Oh, jangan dulu nyalain, matiin dulu. Matiin dulu. Okay. Gitu, terus di sini kalian bakal berhadapan sama 5 zombie. Di sini bantai aja, coy. Udah, habis itu kalian pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi. Nggak usah buru-buru, santuy, tenang, relax, santai. Wallace, love. Gitu. Di sini, oke. Okay. Kalian naik aja ke sini, cuy. Kalau dikejar sama si botak, tembak aja dulu si botaknya. Cerot, si botaknya ngejar nggak tahu kenapa dia tuh. Nah, di sini aja, coy. Nyalainnya ya, nyalain generatornya di situ aja, di open, di open. Nah, udah dulu, guys.
Aduh. Terus ke sini generator terakhir. Tembak, tembak, tembak. Untuk yang gak kuat, damage-nya untuk ngekill zombie di sini, ngekillnya di atas kursi aja, coy. Boleh di situ, boleh di sini, cuy, tembaknya ya. Tembak satu persatu. Kalau barbar di bawah aja barbar gitu. Gitu ya, bro ya. Oke, lewatin itu terus kita ke 169. Oke. Oh ya, isi dulu peluru, bro. Jangan lupa isi peluru ya. Dead high 169. 169 ini berarti 3 menit waktunya, atau kalau nggak salah 3 atau 5, 3 ya. Santai, relax, santuy, tenang, damai, peace, jangan tergesa-gesa, biasa aja. Kita kesini, kalau mereka nggak kepancing sama turret, kita kesini, pancing aja semuanya. Kalau ada yang jalan, bunuh aja. Kita pancing kesini, coy. Pancing aja nggak apa-apa. Kalau kepukul ke hit sekali nggak apa-apa, sob ya. Nah tuh, habis itu kill yang itu, buka dengan damai di sini, nggak ada pengganggu, maju langsung ke lantai 2 di sini, coy. Oke, maju 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 maju, jangan mundur lagi, sob, soalnya waktunya 3 menit, kita dikasih waktu 3 menit dan harus cepet-cepet ke floor terakhir, ke lantai terakhir, ke pintu terakhir ya. Gitu. Terus hati-hati juga sama yang nangkep kayak gitu, bro. Itu ngabisin dura, coy. Apalagi kalau dia bawa teman-temannya. Di sini tembak aja dari sini, cuy. Dari atas, dari sini boleh. Oke. Okay. Misalkan kalian nggak kuat nih nge-kill zombie, fokus aja kill ininya, kill si ini ya. Nah itu. Nggak kena di sini, sob. Bola-bola kecil dari spidernya nggak kena. Ini udah biarin aja di sini, cuy. Biarin. Mereka juga pasti capek sendiri. Dalam penyerangannya mereka pasti capek sendiri itu kan. Baru kalian kesini open, kalau enggak kalian pancing lagi mereka semua pakai drone ke belakang ya, jauhin gitu aja, sob. Santuy, relax, santai ya. Terus kemudian kita masuk ke floor 170. Di sini Hugh Baby. Hugh Baby itu berarti kita pakai spore. Spore itu berarti kita pakai burn. Oke, jangan lupa buffnya lagi kalau pengen speedrun, ya speed aja serun-runnya. Apa sih gue anjing, speed serun-runnya, bro. Kenceng aja, coy, langsung maju ke depan, maju ke depan. Di sini kalian harus skill 1, di sini 2, baru kemudian yang di tengah atas. Santuy aja, trot. Ini bisa dibug di tiang ya, kalian bisa lihat videonya di floor yang sama seperti itu, coy ya. Terus di sini kita kill aja babynya, atau mau dibug, dibug aja ya. Dibaginya seperti ini, guys. Di sini aja, cuy. Gini ya, gini. Tungguin aja dia datang, tapi si zombie kecilnya usahain clear dulu. Nah, ketika dia udah santuy, relax, santai kayak gini, kalian atur posisi kalian sampai kena damage-nya ya, sampai masuk kayak gini tuh, damage masuk. Tenang aja, semburan dia nggak akan kena kepadaku. Anjir, kepadaku, coy. Gitu ya, ditihang. Habis brood-nya atau laba-labanya dihancurin semua, kalian turun loncat. Terus lihat kiri kanan apakah ada zombie yang bakalan ngeganggu di tiang. Kalau nggak ada langsung aja bug di tiang, boy. Gitu ya, boy ya. Sip, terima kasih. Itulah dia Dead Hack Season 14 floor 161 sampai 170. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye.